Ya, tentu kita akan menjalankan apa yang menjadi keinginan Bapak Presiden, dan saya kira itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam suasana COVID-19 sekarang ini yang tentu terus mengalami peningkatan, baik ODP, PDP maupun yang COVID, ya. Salah satu upaya untuk memotong rantai penularan yaitu tentu kita berharap membatasi carrier, ya. Nah, upaya untuk menunda mudik itu adalah salah satu upaya untuk memotong rantai penularan, ya. Jadi kami tentu mengapresiasi Bapak Presiden yang telah mengeluarkan instruksi untuk melarang mudik, ya. Dan itu sangat tertolong bagi kami di daerah. Karena sekarang ini kami lagi bergelut untuk memotong rantai dari local transmission, ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengatasi ini dalam waktu cepat. Nah, dan sekali lagi tentu saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah membuat instruksi untuk melarang mudik pada Ramadan kali ini.